Hai, assalamualaikum guys. Ayo sini. Gue lagi pakai baju jaga satwa Nusantara Taman Mini untuk komodo. Di sini dulu yuk. Udah sore, ini udah jam 6, tapi ada kabar dari Bagus. Katanya ada beberapa sarang baru nih, salah satunya apa namanya? Perkutut. Perkutut. Itu perkutut lucu banget, lihat bagus banget tuh sarangnya di mana sih? Kelihatan enggak? Di pohon sawo. Itu tuh. Udah kelihatan? Hah, di situ? Iya. Di situ doang. Iya. Kelihatan enggak, guys? Bahaya sih kalau misalkan kalau iya, kalau itu cemplung mentas, langsung itu. Iya. Nyemplung ke bawahnya itu. Air. Jadi perkutut itu langsung pada bersarang banyak banget guys di situ. Terus ada yang di atas pohon juga. Di sini sebelumnya. Di sini juga sebelumnya. Pokoknya jadi tapi suara perkututnya itu jarang kedengeran sejujurnya. Bunyi sih sering. Bunyi ya, di sini. Nah, tadi katanya ada telur baru di mana? Nah, posisinya ini benar-benar enggak kelihatan banget sih ya, ada sarang di situ. Di tanah, di atas. Tuh di sana tuh sarang. Ada. Oh iya benar. Ini telurnya tuh enggak, warnanya tuh enggak putih, Kang. Nah, ini warna kayak pilus gitu, kayak sukro. Segede gimana? Agak coklat, agak segede gimana? Sebesar gini nih. Segede telur burung belimukan. Segede burung puter. Apa? Belimukan. Belimukan jamrud. Warnanya hijau, ya. Paruhnya merah. Dulu tuh kita nyangkanya ini tuh jantan dua-duanya, ya. Malah jantan usianya dua-duanya apa betina? Oh, betina dua-duanya. Nyangkanya betina dua-duanya, ternyata kan satu muda, yang satu udah matang. Nah, sekarang udah usia hampir 2 tahun ya? 2 tahun ini burung sini. Baru sekarang. Berarti enggak termasuk burung yang awal ya? Udah lama, iya. Burung lama, okay. tapi itunya apa usianya kan dulu muda banget. Masih muda. Muda banget. Nah, tapi ngomongin soal perjodohan, kemarin kita juga ada beberapa burung yang di sini jadi jomblo gara-gara pasangannya enggak survive atau hilang atau apa. Udah banyak pasangannya ya? Ada. Udah berapa jenis yang belum dilepasin? Ada Cai. Dari pleci ya. Pleci. Terus ada kecer air. Kecer air. Terus cicak biru. Cicak biru. Terus pentet matahari. Lepasin ya. Sekarang bisa enggak? Boleh. Bisa. Ya, lepasin sekarang guys. Pokoknya kita mau lepasin burung-burung jomblo. Misalnya menemani burung-burungnya jomblo di sini gitu. Ya. Oke guys, mumpung masih ada matahari, enggak apa-apa dilepasin jam segini. Apa? Yuk. Mumpung gue lagi ada di rumah nih guys, kita lepaskan ini dia. Ayam. Para apa ya? Bukan para jomblo lagi nunggu pasangannya gitu. Ini udah dihabituasi udah terlalu lama justru ya. Ini pasangan-pasangan, gak apa-apa jam segini. Biar besok langsung mereka menyambut pagi, langsung kawin. Nih, kacar air itu ada berapa di sini? Udah satu, lepas ya? Duluan, satu. Ada satu jantan, nah ini udah lepas duluan. Tadi pas ngasih makan, muncul di sini turun. Jadi ada berapa ekor? Ada 3 sama ini. Oh yaudah, yuk kita lepasin ya. Ini kacar air. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Oh my god, Masya Allah. Ih, langsung di sana. Oke. Okay. Kacer air ini favorit gue. Karena dia tuh biasanya di daerah-daerah sungai gitu. Di rawa-rawa juga. Nah, kenapa Detroit, kenapa kacer yang ada di sini, kemarin kan sudah mulai mendominasi, kita keluarkan. Oh, kita ada satu lagi sih ya, si Kofoglasi. Masih di sini ya? Masih. Itu ada di kandang. Oh, tapi belum enggak dilepas. Enggak, karena kita kan programnya mau masukin kacer air. Kacer air, iya, jadi kacer selanjutnya guys. Nih. Ini sempat bertelur, tapi pasangannya ada sesuatu lah kejadian. Iya. Terus ini diganti jam. Wow. Tapi betinanya udah ada di luar. Ya, tuh alhamdulillah. Ih, bagus banget, Masya Allah. Oke, hari ini programnya adalah melepaskan pasangan-pasangan burung yang sedang menjanda atau menduda. Bunyi. Nah, itu suaranya. Thank you.
sore gini udah. Iya. Kalau pagi ini pasti langsung disambut. Apa pagi aja. Yuk lanjut lagi. Kita kebut aja guys, mumpung masih ada cahaya. Nih. Cicak matahari atau sering disebut pentet matahari. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Pentet matahari ya? Ya. Wih, langsung ke sini. Lancar, tolong. Jatuh. Itu cicak daun betina atau cicak hijau. Selanjutnya nih. Jantannya udah di luar juga. Oh iya, pada nanyain ini dari mana. Itu jadi sesama pecinta aviari. Jadi kita saling itu ya. Ya. Saling support. Ini saya punya ini di situ kurang nggak? Iya gitu. Jadi makasih ya teman-teman para pecinta aviari juga. Siap. Ini adalah cicak daun besar atau cicak hijau. Tapi betinanya. Oh. Langsung pada ini. Udah lancar. Oke. Ini pleci nih banyak banget. Kenapa pleci yang sebelum-sebelumnya pada kemana? Ada sebagian, tapi kan kalau pleci itu kan jenis monomorfik, sulit jantan betinanya itu kan bingung gitu. Jadi akhirnya kita coba dibanyakin gitu. Berapa ekor kita? Ada 8. Ini jenisnya pleci Jawa. Ini pleci Jawa atau disebut klapus sama pleci Lombok. Itu kita tuh yang itu ya, madu itu burung madu ya pada hilang ya? Burung madu gak ada kalau burung madunya. Dulu pada nyamperin ya? Ya dulu terakhir sama arwana. Jadi arwana itu memakan banyak burung juga guys, maka sekarang arwananya gak ada. 1, 2, 3. Nilai mana Rahim? Bagus kayak itu permainan Angry Bird. Permainan Angry Bird. Kayak gimana? Langsung heboh. Heboh banget. Iya. Ini aku nyamperin nih. Oh iya tuh pada turun juga. Guys seru banget ya. Udah sore gelap. Ini seru banget tapi mereka langsung heboh. Tenang. Udah ya? Udah, semuanya udah? Udah, tinggal burung-burung yang kayak murai batu, terus nanti itu nanti. Masih ada habituasi yang lainnya yang belum dilepaskan. Oke guys, mudah-mudahan semakin banyak sarang-sarang yang dibuat oleh mereka, banyak juga yang bertelur dan berkembang biak ya. Oke, thank you Kang Piatong, thank you ya, bagus ya. Dari sini, mari peduli dari Dakim Aviary.